Indonesia. Kok baru datang sana terus kamu bilang mau pembangun merata, kamu bikin apa? Aduh Bapak, ini macam mana, janganlah seperti itu. Di Papua belum ada yang namanya sumur resapan. Kali-kali juga belum dikasih jaring-jaring hitam. Kasihlah dia buat Bapak. Janganlah seperti itu, kasihan. Pak Anies orangnya baik ya, pandai mengatur kata-kata itu Bapak. Janganlah seperti itu, kenalan dulu Bapak sama Pak Anies ya. Yohanes Anies mengatasi banjir DKI dengan cara memasang jaring di atas Kali Ciliwung. Parah, mak jueng. Ya. Dia juga mengatasi banjir DKI dengan cara membuat sumur resapan. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Saleh, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rock. Air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Itu pernah Mbak komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Belum ada yang namanya bambu mesum kan di Papua. Suruhlah Bapak itu buat bambu mesum 500 juta itu macam mana ya. Gak apa-apa lah Pak, rumah DP 0% juga Papua juga belum ada. Siapa tahu bisa terlaksana, dicoba dulu ya Pak. Tapi kalau gak mau nasibnya Papua seperti Jakarta ya jangan lah. Tapi kalau mau ya dicoba dulu. Ya Allah Bapak, saya mendukungmu.